Oke, Sobat Ikan, kembali lagi di channel Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga. Sekarang saya bersama teman-teman saya, Mas Yoga dan Mas Kadir, akan membersihkan kolam ikan Arapaima. Jadi, Sobat Ikan pengen tahu cara membersihkan kolam ikan Arapaima? Kita udah siapkan di sini skop. Jadi nanti ini buat pegangan kita ya, supaya kita nggak terpleset. Ada lagi satu lagi ini amplas buat ngelap kaca. Amplas yang digunakan 1000 ya, 1000 kasar yang 1000 ya, 1500. Oke. Sekarang kita lanjut, kita mau turun ke akuarium dinding ikan Arapaima. Sip. Oke, Sobat Ikan, ayo kita turun ke kolam Arapaima. Ini kolamnya sangat gede ya. Nih, buat safety-nya jangan lupa pakai kacamata. Ah, benar ya. Kacamata juga. Sampai lupa kacamata, biar matanya itu jelas kita melihat di dalam air nanti. Harus pelan-pelan soalnya ikannya mendekat. Harus hati-hati juga soalnya ikan ini lumayan gede, jadi misal kalau kena badan kita ya lumayan kita bisa paling nggak pingsan lah. Jadi ikuti terus. Ya Sobat Ikan, sekarang kita akan langsung tanya-tanya ke Mas Catur nih sebagai tim dari pembersihan akuarium kolam Arapaima. Nah Mas Catur, ini tadi kan udah disebutin alat yang digunakan ini adalah scope. Nah ini kenapa harus pakai scope Mas? Kenapa harus kita pakai scope? Karena di dalam akuarium itu kan lumayan licin Mas Orhan, jadi kita harus menggunakan scope untuk pegangan, jadi supaya kawan-kawan tidak tergelincir ke dalam. Itu kan lumayan dalamnya sekitar hampir 3 meter lah, jadi lebih baiknya kita pakai scope. Oh, soalnya kalau nggak ada pegangan ini juga berdirinya agak susah ya, karena kita pasti akan mengambang ya. Benar sekali. Oke, nah ini kan amplas yang digunakan yang berapa tadi? 1500 atau 1000 tadi? Tadi 1500. Pasal 1500. Nah mungkin teman-teman ini Sobat Ikan mungkin nggak tahu itu yang seperti apa, kira-kira yang gimana nih Mas, kira-kira kadar kasarnya itu seberapa sih kalau yang dipakai ini? Kadar kasarnya ya 1500 karena dia sangat tipis banget Mas. Oh berarti yang paling tipis ya kalau di amplas itu ya? Tipis, paling tipis. Bisa nah paling tipis. Kalau misalkan buat Sobat Ikan nih Mas yang pelihara ikan di rumah, apakah bisa amplas ini digunakan untuk membersihkan akuarium? Nah, itu lebih bagus soalnya kotoran yang membandel di akuarium, mungkin teman-teman yang di rumah punya akuarium yang kotorannya susah dihilangkan, pakai amplas halus yang
1500 atau yang 1000. Nah, Mas Yatur, kalau untuk pembersihan akuariumnya sendiri ini biasanya berapa kali dalam seminggu, Mas? Biasanya dalam seminggu kita bersihkan satu kali, kadang ya dua kali sih. Jadi tergantung tingkat kekotoran dari kacanya ya? Iya, benar sekali. Oke. Baik, Sobat Ikan, sepertinya itu dulu video yang bisa kami tampilkan. Mudah-mudahan Sobat Ikan ini makin penasaran dengan dunia air tawar dan dunia serangga. Jadi buat Sobat Ikan yang mau tahu gimana keseruan di dunia air tawar dan dunia serangga, yuk main kesini. Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam Sobat Ikan.